Bismillahirrahmanirrahim. Liyusallimu sagiru ala al-kabiri, wal maru ala al-qaidi, wal qalilu ala al-kathiri, wal rakibu ala ma'asi. Aqulu lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspitasari, perwakilan dari SMA Islam Global Surya. Yang saya muliakan para dewan juri yang arif dan bijaksana, kakak-kakak panitia yang terhormat, sahabat dai yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Awalan hayya bina nashkurullahi ta'ala, sang panglima tertinggi di muka bumi ini yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa tiang, lautan dan daratan, laki-laki dan perempuan, sistem tata surya tanpa gantungan. Bahkan jika diibaratkan lautan samudra dijadikan tinta, tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh kenikmatannya. Salawat bertangkaikan salam kepada seseorang yang tidak pernah ke Lampung, tapi namanya selalu disanjung. Beliaulah Habibana wa Nabiyana, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa membedakan mana teh botol, mana alkohol. Dan karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dari zaman nenek-nenek masih makan getuk sampai zaman nenek-nenek sudah main Facebook. Dari zaman kakek-kakek masih naik onta sampai zaman kakek-kakek sudah naik Toyota. Hadirin yang saya cintai dan yang mencintai saya, Islam adalah agama yang merangkul bukan memukul, mendekati bukan menjauhi. Islam itu damai, syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Namun hadirin, yang masih jadi pertanyaan besar adalah sudahkah kita menjadi pemuda Islam yang hebat? Sudahkah kita menerapkan Islam dalam kehidupan? Hadirin rahimakumullah, masih banyak di antara kita yang mengaku Islam, mengaku umat Rasulullah, namun ucapan dan tindakannya jauh dari apa yang diajarkan Islam. Mengaku umat Rasulullah, mulutnya penuh dengan selawat, dengan lantang dia berucap, Ishwa'alana ya Rasulullah, Ishwa'alana ya Rasulullah. Namun setelah selawatan maghriban, setelah maghriban malah booking penginapan bersama siapa? Bersama biduan, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Minuman keras pun dijadikan tren zaman sekarang. Ketika dikumandangkan azan, seolah tuli tidak mendengar. Padahal sudah jelas tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Seperti ditegaskan dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah, jika kita mengacu pada pendidikan di Indonesia masih dipandang sebelah mata. Ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan, moral pemuda brutal dianggap biasa. Padahal generasi rusaklah yang menyebabkan munculnya pemimpin-pemimpin zalim yang harusnya tidak ada, diada-adakan karena uang dan jabatan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya Nadila Puspitasari berbicara di hadapan kalian para calon pemimpin negeri. Dari yang kiri,
sampai yang kanan, yang depan sampai yang belakang. Tidak terutama berbicara sebagai pemimpin, tidak terutama berbicara sebagai anak menteri. Saya berbicara di sini sebagai penyambung yang meyakini bahwa pemuda Islam mampu mengejar ketertinggalan ini. Bung Karno, lawan revolusi Indonesia, pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Sameru dari akarnya. Namun jika engkau memberikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia." Hadirin sekalian yang saya cintai dan yang mencintai saya, oleh karena itu bangkit, singkirkan semua halangan. Jadilah pemuda Islam hebat yang bersinar seperti bintang-bintang lainnya. Kun fayakun, ketika Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghancurkan semangatmu. Saya ada sedikit pantun, beli baju ketat ke Menggala, pulangnya membeli gorengan. Ingat pesan Papa Zola, semangatlah wahai kawan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila